Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semasa kita berada di tanah suci dalam keadaan ihram, tiba-tiba hujan kan? Hujan kan? Okey, kita make ihram, tutup kepala kita. Okey, bagaimana keadaan dia? Jadi jika berlaku dalam keadaan spontan, tak sedar. Kan? Tutup, lepas tu dalam sejam jugalah. Contoh sejam nak beritahu lama. Lepas tu kawan datang, you dalam keadaan ihram. Cepat-cepat kita cabut. Tidak berdosa, tidak kena bayar dam. Yang kena berdosa, kena bayar dam tu macam mana? Waktu kita tutup tu, kita tak sedar. Tiba-tiba kawan kita ingat dengan kita. You dalam keadaan ihram ni, kenapa tutup kepala? Apa pedulilah, lantak lah. Aku nak tutup ni. Tak, you dalam keadaan ihram. Apa pedulilah. Time dia cakap peduli tu, berdosa dia. Wajib kena bayar dam. Jika bukan satu jam tak, sehari lah, ya, walaupun sehari dia tutup kepala dia tu sehari lamanya dalam keadaan tak sedar, tak perasan, dan tak ada pula orang tegur dia. Hatta dia lepas hari tu dia tanggal pun tak ada orang tegur dia, dia pun tak sedar. Dalam kubur baru sedar, Ustaz. Ya Allah, contoh tak ada apa, tak sedar, nama pun tak ada. Pemaafnya Allah Ta'ala. Syarat memberikan keringanan dan rukhsah bagi orang yang tak sedar, tak perasan. Dia berikan kelonggaran. Tapi once Allah Ta'ala tak kedirkan ada seseorang yang mengingatkan kita, cepat-cepat kita, kalau tutup kepala, cepat-cepat tanggalkan. Kalau kita terpakai baju batik, ada jemaah, kes jemaah dia masuk check-in hotel. Umrah kan? Labbaik Allahumma labbaik sampai ke Mekah, dia tak buat tawaf dulu. Dulu jemaah akan masuk check-in hotel dulu. Cain hotel ni, pakcik ni bila keluar bilik air terus pakai baju batik, pakai kain black card semua. Ya Allah, kenapa Ustaz? Kenapa pakai baju ni? Kita dalam ihram lagi. Kan kita dah sampai ke Mekah. Dah, tukar balik. Dia pun tukar. Tak apa lah. Kan? Kita tak buat tawaf umrah lagi. Kita baru cain hotel. Kan? Kita tak kena buat tawaf umrah. Kita kena buat sa'i umrah. Kita cuba bercukur bunting baru boleh tukar baju batik. Okey Ustaz. Cepat-cepat dia tukar balik. Tak ada masalah. Tidak berdosa. Tidak kena bayar. Bayar dam. Bagaimana hal keadaan serangga seperti nyamuk, semut, mungkin lipas, kot, apa ni, benda-benda lain. Okey. Binatang serangga tu tidak termasuk binatang buruan. Dia tak termasuk binatang buruan. Contoh kita dalam di padang Arafah banyak nyamuk. Lepas tu kita pun semua mati. Kita ya Allah kan. Ataupun kita kat kebetulan kemah kita tu nyamuk banyak, kita pun buat operasi. Jom kita dalamkan labbaik Allahumma labbaik. Lepas habis ya Allah, kita pun baru teringat, ya Allah, kita dalam keadaan ihram boleh ke ni? Jawapannya, nyamuk tidak termasuk binatang buruan. Jadi tidak berbangkit lah isu tu. Kena bayar dam ke Ustaz? Saya rasa bersalah lah Ustaz. Nyawa ke sini nyamuk kat mana? Tak ada masalah. Dia bukan binatang buruan. Tak ada masalah. Belalang termasuk binatang buruan. Mungkin kita rasa, buruan. Macam mana saya tak ada niat nak buru dia? Waktu ni definisi binatang buruan bukan definisi kita. Bukan kita syarat menentukan. Dari segi hukum makan, ketika ingat belalang boleh makan. Kita tak makan satu hal lain. Tapi dari segi syarat, binatang bernama belalang boleh makan. Halal makan. Kita tak akan terasa nanti pada satu masa, mungkin makanan dah tak ada. Makan apa? Kan, pakej kita tu, atau pakej pemurah kita tu, hari ni hidangan bukan kambing, bukan unta. Hidangan kita belalang sudah. Kan? Mungkin ada kan? Sekarang tak ada lah. Kan? Tapi nak beritahunya, saya bukan sengaja Ustaz. Saya pergi ke masjid. Saya terpijak. Okey, terpijak tak sengaja, tak berdosa. Dah terpijak Ustaz, mati Ustaz belalang tu. Kita bayar dam. Tapi saya tak sengaja. Tak sengaja tu tak berdosa. Tapi matilah Ustaz, belalang tu memang penyek betul. Penyek tu kita kena bayar dam. Ganti balik. Dam maksudnya ganti. Kan, dia satu benda yang bernyawa. Yang mati tu bapak pak belalang kan. Dia ada mak menantu, dia ada anak. Ya, dia anak yatim dia kan. Kita dah pijak dah. So kita kena bayar dam. Ganti balik. Itu yang saya masukkan tadi. Definisi binatang buruan itu kan, bukan definisi kita. Yang kita faham tajuk besar dia tu, ya, rusa, kijang.
Tapi dia ada huraian dia, termasuk apa segi jantung dia, pak, dia ada sub tajuk, termasuk binatang yang bernama belalang. Dari segi kita tak jumpa root perjalanan kita, kita takkan jumpa rusa belalang. Tapi dalam pengalaman saya, kita berjumpa dengan, berdepan dengan masalah belalang. Ada tahun-tahun tertentu belalang terlampau banyak di sekitar Masjidil Haram. Jadi apa tugas kita? Berhati-hati. Apa spiritnya? Spiritnya ialah selama ni kalau tak ada benda tu, kita meredah je jalan, pijak lah, hantar kau lah belalang, aku nak pergi masjid, kau duduk melintang depan ni buat apa? Tak. Maksudnya so kita akan jadi seorang yang wow, belalang ni termasuk. So kita lebih berhati-hati. Waktu kita berjalan tu, kita ialah berhati-hati. Tara-tara berhati-hati tu, Ustaz, belalang banyak sangat lah. Terpijak satu, tidak berdosa sebab tak sengaja. Tidak berdosa, bayar dam. Jadi binatang belalang termasuk dalam binatang buruan, walaupun kita sifat kita tidak memburu dia kan, dan kita tak makan dia, tapi dia binatang yang boleh dimakan, halal dimakan. Kita memang tak makan, tapi dia sudah mati, rosak kerana kita terpijak. Kita terpijak tak sengaja, tak sengaja tak berdosa. Oleh kerana dia dah mati, dia dah musnah, kena bayar dam. Spirit dia apa? Dia punya falsafah dia apa? Berhati-hati kita menghargai binatang-binatang ini yang hidup di dalam Masjidil Haram. Mereka juga hamba Allah yang sedang berzikir, bermunajat kepada Allah SWT. Payung, dia sekarang ada satu jenis payung. Perasan tak ada viral tu? Payung dia panggil kecil je kan? Itu pertama sekali untuk orang perempuan tak ada masalah. Orang perempuan clear, pakailah berlapis-lapis tutup ke apa, tak ada apa salah. Perempuan dia tak ada apa. Ini cerita orang lelaki. Jadi orang lelaki macam mana? Jadi ada, dia termasuk juga, dia cerita dia macam mana? Yang masuk larang macam ni. Ni tutup ni. Dia grip. Ada pun yang pakai tutup ke atas tu, dia ada dua pendapat. Ada kata boleh, tak boleh. Tapi Ustaz punya pendapat, tinggalkanlah. Tapi kita akan tengok, kita akan tengok negara lain pakai. Tapi kita ingat, bila negara lain boleh pakai, jangan kita hujah pula. Tu saya tengok jemaah haji Mesir boleh pakai tu, kenapa kita tak boleh pakai? Jemaah haji Mesir tu ada mufti Mesir dia ada tabung haji Mesir kata boleh. Contoh yang paling dekat, nanti kita pakai ihram lelaki, kita orang lelaki tak boleh pakai pin-pin sebab nak takut terlerai tu, kita pakai macam tu, jangan ada pakai pin-pin. Negara lain dia memang siap ada pin, dia pakai apa yang kelukuk-kelukuk-kelukuk tu, dengan apa? Butang yang ketik-ketik-ketik orang panggil apa istilah dia tu, supaya tidak terlerai. Sampai dibuat kain ihram begitu, kita tak buat. Kita di Malaysia, Indonesia tak buat itu. Kita pakai kain ihram lelaki yang macam biasa tu, kita selit lah macam mana pun tak tanggal. Tapi jemaah belah Mesir tu memang ada produk pakaian kain ihram dia tu, memang dia macam dan macam butang yang kelekuk-kelekuk tu. Jadi so dia grip tak jatuh. Yang tu dalam mazhab kita Syafi'i, pegangan tabung haji yang sama, termasuk Indonesia, yang tu tak boleh pakai bagi jemaah haji lelaki. Termasuk dalam kategori berjahit bersarung, bersarung tu, bersarung lekap. Jadi dia ada pendapat-pendapat yang berbeza, kita follow apa yang diputuskan oleh muzakarah haji kemasaan kita. Isu stokin. Pertama, orang perempuan memang wajib pakai stokin sebab itu isu menutup aurat. Pakai stokin dalam keadaan ihram ni larangan bagi kita lelaki. Orang kita lelaki semasa dalam keadaan ihram umrah dan ihram haji, dia termasuk dalam nombor 6 ni, larangan memakai pakaian berjahit, bersarung bercantum. Bagi kita termasuk stokin, larangan. Tapi Ustaz, ayah saya ni sakit kaki lah Ustaz. Dia mesti pakai stokin. Tapi kalau dia tak pakai stokin, dia macam kulit dia tu ada ada isu-isu kesihatan. Okey, kalau kes macam ni, bagi jemaah yang kena pakai stokin, jemaah lelaki kena pakai stokin semasa tawafnya sebab dia nak tawaf tu kaki dia tak boleh, dia macam allergic sikit. Okey, silakan pakai stokin. Jawapannya tidak berdosa kerana hajat, namun kena bayar dam. Itu cerita dia. Macam orang perempuan, Ustaz, orang rumah saya dia sakit TB, doktor kata dia kena pakai mask waktu tawaf dan keadaan ihram. Ustaz kata tadi tak boleh pakai ihram. Okay, tak boleh pakai mask masa ihram bagi orang perempuan. Untuk kes yang tertentu, silakan bagi mereka yang sakit dengan nasihat doktor pakai topeng apa panggil apa mask ni masa tawaf, masa sa'i di Mekah. Silakan. Untuk kes puan, tidak berdosa kerana keperluan, kerana faktor kesihatan, namun kena bayar dam.
Yang penting itu tidak berdosa. Tidak berdosa. Mana mungkin kita nak buat ibadat dalam keadaan kita berdosa saat melakukan ibadat. Sebab ada jemaah kata, ulama ustaz tak apa. Tapi kena bayar dam. Bayar dam ni tak apalah. Kena bayar dam tak apa. Yang penting jangan dosa. Bayar dam tu bayarlah. Kan? Dam dia berapa ustaz? Dam dia tak mahal. Boleh tengok dekat belakang sekali dam dia. Dam dia cupak makanan yang kita berikan kepada fakir miskin Mekah. Niatkan macam kita belanja orang Mekah makan. Kan? Saya yakin tuan dan puan dalam pengalaman hidup kita, kita pernah belanja kawan-kawan makan. Dan pernah juga kawan-kawan belanja kita makan. Satu pengalaman yang menarik ialah belanja orang di Mekah makan. Dan lebih best lagi belanja ustaz makan dekat Mekah. Kan, belanja kawan-kawan kat Mekah. Belanja orang Mekah makan. Belanja orang Malaysia di Mekah makan pun dah besar dah pahala dia. Belanja orang Mekah makan dengan cara pembayaran dam. Baru ni jemaah nak balik, ustaz, saya nak balik. Saya dah bincang dengan ustaz dulu. Ustaz kata saya ni tak kena bayar dam, tapi saya nak balik ni saya rasa saya nak macam nak bayar dam jugalah ustaz. Sebab walaupun ustaz kata tak ada kena bayar dam, saya nak bayar dam juga. Saya kata tak boleh tuan. Tapi kalau tuan nak juga, niatkan sedekah. Sedekah kepada penduduk Mekah makan. Ustaz boleh tak bagi cadangan? Seekor kambing. Kan? Seekor kambing. Bagi seekor kambing. Biasanya orang Mekah makan ni bagi kambing. Dia cerita kambing, nasi datang free macam tu. Dia tak beli dengan nasi. Kita belanja orang Mekah makan kambing. Kambing contohnya harga dalam RM300. Kita bagi seekor kambing. Belanja orang Mekah makan. Maksudnya kita cari penduduk Mekah. Kita bagi dia kambing. Nasi tu memang datang sekali. Belanja dia makan macam tu. Itu pun dikira juga. Termasuk juga amal-amal bakti yang bagus bagi jemaah yang tak ada dam. Yang ada dam tu bayar dam lah. Kalau yang tak ada dam, dia fikir nak buat juga dam. Pertama sekali dam tak ada. Dam untuk bayar dam yang tak ada, tak ada. Jangan diada-adakan. Yang ruang yang ada ialah bersedekah kepada penduduk Mekah makan. Yang dah kita tanya, rambut gugur sendiri. Nah, jadi rambut kita, rambut ibu-ibu kakak khususnya, kita ada pattern satu rambut, kadang rambut tu macam gugur sendiri. Kalau gugur sendiri, tidak kena bayar dam. Bilakah yang dimasukkan gugur rambut kena bayar dam ni? Bila dengan perbuatan kita. Contoh, ustaz, di padang Arafah saya berwuduk tadi. Saya berwuduk, saya basuh muka. Waktu saya basuh muka, zap, saya tengok, sudah ada satu rambut, ustaz. Saya dah susah hati, ustaz. Kan? Jadi macam mana, ustaz? Tuan macam mana jenis tu? Masa basuh muka, ustaz? Okey. Tuan sengaja ke? Mana sengaja, ustaz? Memanglah kena basuh muka, kena usap muka ni. Okey. Sekarang ni tuan tidak berdosa. Sebab bukan tuan buat macam ni. Bukan kita sengaja buka ni buka tarik. Kalau yang ni berdosa. Saja-saja termenung dekat padang Arafah tu tak ada apa nak buat. Kan duduk sambil bermuhasabah diri, kemudian termenung, cabut bulu hidung. Ya Allah, tak ada kerja lain. Wuduh perangai. Lepas cabut tu, kawan pula ada ambil video tepi tu. Kau tengok kau punya video ni. Ya Allah. Dalam keadaan kau, astaghfirullahalazim. Ini, sengaja ke? Saya tak sengaja, ustaz. Saya tak perasan. Saya termenung tadi. Saya teringat keluarga saya kat Malaysia apa semua. Tidak berdosa, kena bayar dam. Seorang lagi, dia buat dalam keadaan sedar. Rambut aku gatal lah. Aku tak tahan lah. Tak kisahlah, kena bayar dam lah. Aku tak... zoom segenggam sebembar rambut di sini. Berdosa kena bayar dam. So apa boleh buat, ustaz? Rambut saya memang tak tahan ni. Sabar, tabah, ya Allah. Merayu pada Allah. Kan, ya Allah, apalah time ni gatal rambut. Waktu ni dah munajat. Kan, munajat menangis-nangis kita. Ji, kenapa leh macam menangis rambut aku gatal. Tahanlah. Kan, dekat situ mujahadah, ya Allah. Kan. Dia sebenarnya ceritanya apa? Kita kena banyak talbiah. Once kita fokus pada ibadat kita, kita akan lupa. Dia akan jadi benda yang teringat kepala gatal lah. Sebenarnya bila kita diam je baru teringat kepala aku gatal lah. Sini gatal lah. Sini gatal. Semua gatal. Bila kita sibuk baca Quran, bila kita sibuk doa dan menajat, sibuk sembahyang sunat, tak ada. Kan? Sebenarnya ada imbang dua tu. Onkan semua perbuatan 5 rukun. 2 wajib, kita akan berjaya meninggalkan 13 larangan ihram. Tapi kalau kita yang ni kita abaikan, 3 tu ya dia jadi benda. Bayangkan dalam keadaan ihram di Arafah tu sempat lagi mengorat anak dara dengan bujang. Ya Allah, tak ada kerja lain, ya Allah.
Orang nak buat apa lagi? Ustaz, kat sini lah Ustaz. Saya dah lama je nak cari calon Ustaz. Kat sini. La ilaha illallah. Dia tak fokus dengan kerja dia tu. Cari, cari, minta pada Allah. Ya Allah, kot-kot lepas haji ni ada di kalangan jemaah ni kot. Inilah calon-calon menantu ataupun calon orang rumah. Ya Allah, minta lah dalam doa menajat tu. Bukan pergi cari kacau orang lain punya ihram. Ihram kita dah terbarai nak kacau orang lain punya ihram. Nak buat apa? Ha, ini kita kena jaga. Okay. Jadi, kes rambut gugur semasa wuduk tidak berdosa, kena bayar dam. Berapa lai tuan gugur? Rambut bulu kening lah Ustaz. Selai secupak makanan 5 riyal. Kena bayar dia padang Arafah ke? Tak. Settlekan ruku, settlekan haji, nanti balik kat Mekah kita bincang lain, tak apa. Ingat je dia punya momen tu. Kan? Dam yang kerap berlaku kepada jemaah haji dan jemaah umrah adalah dam gugur rambut. Itu yang paling kerap berlaku kepada jemaah haji. Dan boleh juga berlaku kepada jemaah umrah, jemaah haji, langsung tak kena bayar dam. Susah hati jemaah ni, Ustaz. Saya susah hati lah Ustaz. Kenapa? Saya dah check dah, saya tak kena bayar dam Ustaz. Saya susah hati. Apa saya kata? Eh tuan, tuan patut-patut gembira, tak kena bayar dam. Bukan apa Ustaz, dalam grup saya, dalam bilik saya tu semua kena bayar dam. Saya seorang tak kena bayar dam. Saya susah, mungkin saya tak mabrur kot. Tak, tuan lah insyaAllah mabrur. Kan, tak bayar dam tu maknanya kita cermat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. So jangan riak je. Alhamdulillah, walaupun kita tak bayar, tak wajib bayar dam, kita disunatkan untuk bersedekah. Banyak-banyakkan bersedekah. Macam mana cara nak bayar dam? Senang saja, pergi ke Masjidil Haram. Kita akan jumpa pekerja dalam Masjidil Haram. Kita akan jumpa juga on the way tu pekerja bandaran yang ada di luar Masjidil Haram. Dalam muzakarah haji kebangsaan, kita dah putuskan bahawa boleh kita bagi 5 rial untuk satu rambut. Ustaz, saya teringat pagi semalam saya buat umrah, ada satu rambut saya gugur Ustaz. Saya nak bayar dam. Okey, kita boleh niatkan jalan-jalan nak masuk masjid tu, nampak pekerja masjid tu bagi 5 rial, niatkan hati ini damku ya Allah. Ini dam selai rambutku yang semalam. Jalan ke depan lagi, oh kita tengok 2 lay rambut masa dalam umrah yang mula-mula tu. Okey. Kita bagi 10 rial, 5 campur 5 bagi 10 rial. Kita niatkan dam kita tempoh ni pun boleh, tak ada masalah. Itu yang cara pembayaran dam. Semasa payung, payung tak termasuk dalam payung, boleh, payung boleh. Payung boleh. Ataupun berlindung bawah pokok. Kan panas di padang Arafah, kita berlindung bawah pokok. Tak, dia tak termasuk. Yang dimasukkan tutup macam inilah, dia macam ni grip, dia grip macam ni. Nanti kalau isu ihram kena stokin tadi, dia akan isu nanti kita, Ustaz saya masuk hotel. Saya mengantuk, Ustaz saya tidur kan tilam apa ni? Tilam hotel tu dengan apa? Dia punya cadar tu kan dia masuk lipat. Kita kita dalam ihram, kita masuk dalam tu. Faham tak? Jadi macam mana Ustaz? Kaki saya. Jadi sebenarnya itu tak apa. Tapi kalau boleh kita buka ujung cadar tu. Ujung cadar kan, tilam tu kan dia grip kat luar tu kan. Kalau kita masuk dalam nanti kita macam sarung dalam tu kan. Oh, kalau sejuk sedap tu. Sedap dah kan. Tapi sebenarnya itu tak termasuk larangan. Tapi tak baguslah kalau boleh buka yang hujung tu. Buka yang hujung tak sedap lah Ustaz. Kan? Jadi, tapi adakah itu kira macam pakai stokin? Tak. Tak. Satu lagi, sleeping bag. Tahun lepas dia banyak saya nampak jemaah pakai-pakai travel-travel tu dia macam supply kepada jemaah yang package lah sleeping bag. Dan ada jemaah yang dah beli sleeping bag awal daripada tanah air, dia bawa ke Arafah nak tidur dalam. Jadi sleeping bag tu dia padang Arafah, kita semua dah kena ihram. Jadi hati-hati, jangan kita zipkan tu sampai habis. Macam mayat pula. Masuk dalam tu kan. Jangan kita tarik, ya aku nak tidur lantak korang lah. Kau busy-busy aku tidur dalam zoom. Labai kau Allah, labai lah tu. Kan? Jadi tak boleh tutup sampai habis. Kan? Sekarang badan kita muka nampak lah luar tu. Kan? Jadi masih lagi dibolehkan. Sebab dia tak, macam stokin masih tak boleh sebab dia grip. Kan? Dia macam kopiah ni dia grip. Dia tak boleh je ni grip-grip. Ada pun yang dalam masuk dalam selimut, dalam cadar tu, tu dibolehkan. Namun tidak digalakkan lah. Lepaskan yang ujung tilam. Apa nama panggil apa tu? Apa istilah tu? Kan kalau masuk hotel ni, birai ujung tu kan, lepaskan. Tak apa. Sekejap-sekejap tak apa. Contoh kita tutup sekejap kan, ataupun kita ada sarung tangan apa ni, handkerchief tu panggil apa, toilet kecil tu kan, sekali kejap-kejap nak tutup tak apa. Sekejap-sekejap kita pun, ataupun tangan kita tutup kan, tutup sekejap-sekejap tak apa.
Kan ni tak dikira. Yang maksudnya ni lah pakaian macam ni. Ini kalau yang kejap tutup tangan tak apa. Bukan lama pun tak apa. Dia tak termasuk dalam kan. Tapi dia akan ada orang tegur, Ji. Jangan, Ji, tak apalah. Kan kita tak apalah kan. Dia berbahas pula kat situ. Tak ada kerja lain lah kita kan. Kita pun mungkin tak ada keperluan ni saja je tutup kan. Itu selalu berlaku. Jemaah nak balik hotel, nak gunting. Ni selalu diingatkan, Ustaz, kita orang nak gunting kat bilik lah. Umrah pertama penat. Kalau pergi umrah pertama penat, sampai kat bilik hotel, kita nak terus nak lempar badan. Terlupa nak gunting. Dia tertidur, tidur tu mungkin sejam. Lepas dia jaga, dia teringat gunting. Tahan lagi. Ni waktu dia jaga, dia tak ingat terus masuk bilik air, tukar baju, kawan pula WhatsApp, jom pergi cari jubah. Dah terlupa. Itu. Kan? Sebab tu biasanya kalau ada, kita pergi yang mentawih, selepas umrah pertama tu, petang tu, biasanya ada macam post-mortem umrah. So, akan diingatkan. Okey, tuan-tuan yang dah pergi umrah, semua dah gunting ke belum? Diperingatkan. Sekarang dah ada grup WhatsApp. Biasanya mentawih tu akan ingatkan. Okey, dah habis umrah, pastikan semua dah bergunting. Ingat kita baca, gunting. Tak gunting. Nak tidur tak apa. Letih sangat lah. Saya lepas balik sa'i tu, saya nak tidur dululah. Lepas bangun tidur, saya baru nak gunting. Boleh ke? Boleh. Tak ada. Tapi kita tak tahlul lagi lah. Kita belum lagi terlerai daripada larangan ihram. Masih lagi dalam larangan ihram lagi. Okey, boleh baca bawah tu. Maklumat-maklumat tu, apa selepas bercukur bergunting, jemaah umrah bertahlul. Tidak lagi terikat dengan larangan ihram. Sempurna sudah umrah. Alhamdulillah, inilah masa bermuhasabah. Juga tertib amalan umrah. Berdoa agar ibadah ini diterima oleh Allah. Digandakan ganjaran. Diampunkan dosa. Diangkatkan darjat di sisi Allah. Hujung tu, muka surat 13. Dam. Pembayaran dam. Apa itu dam? Hikmah dam. Minima dam itu ialah bagi secupak makanan pada fakir miskin, 5 rial. Paling murah. Paling mahal, sembelih seekor unta. Lalu diagihkan daging unta itu kepada fakir miskin Mekah. Ada juga dam dalam segi berpuasa. Dam dengan cara berpuasa sehari, berpuasa 2 hari, berpuasa 3 hari, berpuasa 10 hari, 7 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di tanah air. Ada dam dalam bentuk puasa. Inilah umrah yang kita kerjakan nanti bersama haji. Kalau kita buat umrah sebelum haji, namanya haji tamattu. Ustaz, kita orang pernah mengawal. Kita orang buat umrah sekali, dua kali. Ustaz, lepas tu baru kita buat haji. Itu haji apa tu? Tamattu. Seorang lagi, Ustaz, saya dapat pernah mengakhir. Saya datang saja Mekah, saya buat haji dulu, Ustaz. Lepas haji, baru saya buat umrah. Itu haji apa, Ustaz? Haji ifrad. Haji ifrad. Seorang lagi, Ustaz, saya serentak, Ustaz. Waktu saya datang Mekah, saya buat haji dan umrah serentak. Haji apa tu? Kiran. Seorang lagi, haji pun tak pergi, umrah pun tak pergi, tapi suruh dia panggil dia haji, sedekah kedekut, apa semua kedekut, tak hidup masing, tapi makan free nak panggil apa tu? Haji bahil. Wallahualam. Dam haji tamattu, seekor kambing, menyembelih seekor kambing dalam sekitar 350 hingga 400 rial. Harga semasa nantilah pada hari kejadian. Kalau haji ifrad, tidak ada dam. Haji kiran ada dam, seekor kambing juga. Okey, Allah.